Akhirnya debut juga, walaupun tidak bisa cetak gol tapi udah debut toh di match. Oh luar biasa ini, luar biasa. Umur berapa ya? 19. Main seperti umur 30 mas. Nah, gigi yang gigi. Juga berterima kasih kepada teman-teman semua sudah membantu debut saya. Ini kerja keras semua yang ada di tim ini, akhirnya kita bisa meraih kemenangan pertama di tahun 2023. Terima kasih. Ya, sangat disiplin ya. Oh, terjatuh, kita saksikan. Dan ini dia menjadi kesempatan Privat. Privat bangga! Yeah.
Jakarta, ada di Bandung, ada di Madura, ada di Samarinda, lalu juga ada di Surabaya, pastinya ada di Bali, di Semarang, di Tangerang, di Solo, lalu juga ada yang ada di Malang, ada di Sleman, dan juga di Banjarmasin, ada di Kediri, dan juga buat Anda dimanapun menyaksikan jualan dan pertandingan. Langsung saja sekarang kita menyaksikan jualan pertandingan di babak yang pertama, dan inilah dia, kick-off pertandingan babak yang pertama dari Maguwo Harjo International Stadium. Selamat datang, langsung saja dilepaskan tadi oleh Yabes Roni. Jendera lapangan itu penting. Berbesa kali dibuat di bola. Masih Ever. Ever Besa. Shooting Ever Besa tadi. Dua selasih yang dia lakukan. Tapi kembali bola masih belum menemui sasaran. Tapi oleh Ever Besa. Ini bisa langsung karena Ever Besa sudah melirik posisi gawang. Ever Besa. Meniupkan peluit yang menandakan akhir dari pertandingan di Maguwo Harjo International Stadium, di mana Bali United sementara unggul 2-0 lewat gol yang dicetak oleh Ever Besa. Juga ada satu gol bunuh diri Rizky Rino buat pertandingan untuk sementara. Thank you.
tiga pemain depan mereka ya. Bahaya kembali, Spaso pegang bola, Spaso. Positif tentunya mereka setelah 5 laga terakhir gagal meraih kemenangan dan juga ini menjadi kekalahan pertama dari Persebaya Surabaya dalam kemenangan yang mereka dapatkan sebelumnya sebanyak 6 kali secara beruntun. Iya, ini momentum bangkit ya untuk Bali United ya, apalagi di pertandingan berikutnya mereka akan bertemu dengan depan Bali, Oasis. Bukan aku. Teman saya akhirnya debut juga. Walaupun tidak bisa cetak gol tapi udah debut. Tok Dimas. Dimas, Dimas suaranya di dalam. Dimas, amigo. Ini dua teman saya tok yang bisa debut di yang punya punya naga. Itu dua asis yang punya punya naga. Gimana sih? Ember. Win! Oh, luar biasa ini, luar biasa. Umur berapa ya? 19. Main seperti umur 30, Mas. Hah? Very good. Main sekali, sekali. Togedif. Masih hidupku. Very good. Congratulations. Daniel kan bapak tuh? Iya, telepon tapi nanti ya. Makanya. Habis jalan. Udah, untuk kampung nonton. Oh, saya kampung. Lagi di kampung. Terima kasih semeton dan juga teman-teman senior yang sudah membantu debut saya, semuanya luar biasa. Nih di kampung lagi nobar sama kakek sama keluarga di kampung-kampung semua. Sukses semua untuk hari ini. Top dunia, 2 asis Bakuni FC pertama. Dan up 2 asis top Bakuni FC. Bakuni FC. Nenek ini. Woi. Halo. Oke. Eh, Bali ada tuh. Ada seorang buah sama abas. Dia jadi pisang di sini. Nah. Gigi bilang gigi. Nah. Ya benar. Gila.
Ya, yang pertama kita pasti semua pemain yang pelatih ofisial sudah kerja keras di dalam tim kita. Sudah berapa pertandingan kita seharus sudah menang, tapi waktu itu kita tidak menang. Hari ini kita bisa main lebih bagus dari yang lawan, dari Persebaya, dari awal pertandingan sampai selesai pertandingan kita bisa kontrol yang bertahan bagus, kita bisa cetak banyak gol. Saya pikir ini berapa hari yang lalu juga ada ulang tahun dari klub, dari Bali United. Saya pikir ini pertandingan yang seperti yang kado buat yang suporter di Bali, pasti mereka nonton hari ini, mereka bisa senang, kita bisa menang hari ini. Pertama bersyukur ya, kita sudah meraih kemenangan pertama di tahun 2023 ini setelah beberapa pertandingan sebelumnya kami belum bisa mendapatkan hasil terbaik. Semoga kemenangan hari ini menjadi kunci bagi kami di pertandingan selanjutnya agar kami lebih konsentrasi lagi, lebih tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Juga berterima kasih kepada teman-teman semua sudah membantu debut saya. Ini kerja keras semua yang ada di tim ini, akhirnya kita bisa meraih kemenangan pertama di tahun 2023. Terima kasih. Thank you.